Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku, video ini kami buat setelah kami mendapatkan informasi A1 yang valid bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 nanti seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Umat. Bagi kami, keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal. Terlebih kita semua telah menyimak berita-berita. Amin Rais dapat info Partai Umat tak lolos pemilu 2024. Dilangsir dari Kumparan News. Tanggal 13 Desember tahun 2022, Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, mengatakan partai besutannya tidak akan bisa ikut pemilu 2024. Amin mengatakan, dirinya mendapat informasi KPU tidak akan meloloskan partai umat. Video ini kami buat setelah mendapatkan informasi A1 yang valid bahwa pada tanggal 14 Desember tahun 2022 nanti, seluruh partai baru dan non-parlemen akan diloloskan KPU kecuali partai umat, kata Amin dalam keterangannya melalui video yang dibagikan di akun Instagramnya. Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022. Amin mengaku heran jika benar KPU tidak meloloskan Partai Umat. Menurutnya ada kekuatan besar yang meminta agar KPU tidak meloloskan Partai Umat. Bagi kami, keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal, ucap Amin. Kita simak di media mainstream adanya dugaan manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu yang nampaknya atas perintah kekuatan yang besar. Dan satu-satunya yang partai yang disingkirkan partai umat sehingga tidak bisa mengikuti pemilu 2024, tutur dia. Oleh sebab itu, menyikapi masalah ini, Amin Rais menuntut tiga hal kepada KPU. Berikut tuntutannya. Menuntut agar seluruh hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU terhadap partai-partai baru dan non-parlemen untuk segera diaudit oleh tim independen. Menuntut hasil verifikasi administrasi yang dilakukan KPU juga diaudit secara independen dan dibuka seluas-luasnya kepada publik. Menuntut DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU pusat terkait dengan adanya dugaan kuat intervensi yang dilakukan oleh KPU pusat kepada KPU provinsi dan KPU daerah terkait dugaan intervensi yang dilakukan kepada KPU provinsi dan di daerah, mengabaikan hasil verifikasi faktual dan mengganti, serta memberhentikan oknum yang melakukan pelanggaran. Pernyataan ini kami buat demi menyelamatkan demokrasi yang sedang sekarat di negeri ini sekaligus kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawasi proses pemilu 2024 kata Amin